Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung virtual Wonderful Indonesia bekerja sama Wisata Kreatif Jakarta dan juga Universitas Pajajaran sore ini. Mohon maaf ya sebelumnya teman-teman atas kendala teknis nih. Jadi tadi ada di luar prediksi ada servernya ada ngambek. Jadi mohon maaf kami butuh waktu untuk memperbaiki. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami. Nah, boleh tahukah teman-teman di sini ada yang baru pertama kali atau baru pengalaman ini bergabung di tur virtual? Boleh tahu? Ya, kalau nggak ada yang jawab berarti saya bisa berasumsi teman-teman di sini sudah pernah nih sebelumnya ikut tur. Ya enggak, ya pasti ini. Oke, sebelum kita ya, jadi kita akan jalan-jalan di sini bersama teman-teman mahasiswa Unpad ya yang masih muda-muda dan benar-benar bersemangat untuk belajar. Nah, jadi nanti kita akan jalan-jalan. Kalau yang sore ini kita akan jalan-jalan ke Puncak dan Semarang ya, teman-teman ya, semuanya. Nah, tapi sebelum mulai saya mau sedikit perkenalan tentang Wisata Kreatif Jakarta juga ya. Mungkin di sini banyak teman-teman juga yang teman baru nih dari Wisata Kreatif Jakarta. Jadi kita adalah tour operator teman-teman ya, yang beroperasi sejak tahun 2017. Kami berawal dari komunitas para pemandu wisata dan sekarang sudah berbentuk perusahaan ya. Kami mempunyai sekitar 20 orang pemandu wisata atau tourist guide yang memang kesehariannya profesi utama kami adalah mengguiding kamu turis-turis gitu ya. Nah, karena adanya pandemi ini kami semua harus beradaptasi juga teman-teman, seperti juga para mahasiswa nih yang ada di sini dan juga mungkin banyak teman-teman di sini yang diharuskan dan dipaksa, kayak dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk beradaptasi dengan dunia digital gitu. Jadi para pemandu wisata di Wisata Kreatif Jakarta yang tadinya memandu tur itu seputar Jabodetabek, karena memang tur kami itu adalah seputar Jabodetabek ya, kami spesialisasi tur kreatif di seputar Jabodetabek, akhirnya memandu tur virtual dan itu adalah sebenarnya berkah ya, blessing in disguise. Jadi hampir 2 tahun sejak kami juga mengenal tur virtual, kami juga bisa memandu tur virtual keliling Indonesia dan juga sampai keliling dunia gitu. Jadi bukan cuma di lingkup Jakarta saja. Nah, ini sekilas teman-teman tentang profil Wisata Kreatif Jakarta. Boleh kita saksikan sebentar ya. 1 menit saja ada videonya ya untuk teman-teman lebih mengenal profil kita ya. Thank you.
Kami bukan saja ada tuan juga online. Nah, sebentar saya ada suara-suara itu dulu ya. Nah, oke. Okay. Nah, teman-teman dengan adanya pandemi ini ya, mungkin juga menjadi ujian ya buat banyak pihak ya. Tapi juga sekaligus juga menjadi ini teman-teman menjadi peluang dan juga kesempatan nih buat kita belajar banyak hal ya. Jadi kalau di tim kita juga mesti beradaptasi ya teman-teman dengan kondisi dan mau akhirnya mempelajari dunia digital ya kepaksa kepepet. Nah, begitupun juga yang dilakukan oleh teman-teman di mahasiswa semester 1 dari Universitas Pajajaran yang melakukan mentorship selama 4 bulan di Wisata Kreatif Jakarta. Jadi kami 4 bulan terakhir bekerja sama dengan Unpad, kami terpilih sebagai salah satu apa mentor ya untuk menerima teman-teman mahasiswa untuk apa belajar ceritanya ya. Jadi belajar kalau sekarang mahasiswa yang apa namanya mahasiswa baru dari awal perkuliahan online terus ya. Jadi kita akan melihat nih teman-teman karena hari ini adalah kita melihat project akhir mereka ya. Jadi terus virtual ini adalah project akhir teman-teman yang melakukan mentorship di UNPA di Wisata Kreatif Jakarta. Nanti kita akan melihat karya mereka. Tapi sebelumnya saya mau mengundang dulu Pak Dr. Dwi Indra. Apakah sudah bersama kita? Sudah, Teh Ira. Halo, selamat sore. Ketua program dari OKK Unpad. OKK itu adalah olah kreativitas dan kewirausahaan, teman-teman ya, yang ditujukan buat mahasiswa baru. Oke, nah coba apa namanya dengar dulu sedikit sambutan ya dari Pak Dwi yang mungkin akan sharing tentang program ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Teh Ira Latif. Saya kira saya ucapkan terima kasih dan selamat ya untuk kawan-kawan Unpad yang mendapatkan mentor keren banget dari Wisata Kreatif Jakarta. Ini serius ya kegiatannya. Serius dan mendapatkan jejaring baru, pengetahuan baru, cara-cara baru, apalagi kita diperkenalkan sama ekosistem bersama Wisata Kreatif Jakarta. Nah, program OKK ini sebenarnya adalah program yang sudah lama ya, tapi sebenarnya untuk mengintegrasikan ke beberapa mata kuliah dan ditempelkan sama mentor, itu baru pertama kali di tahun ini. Jadi, mahasiswa Unpad ini selain mendapatkan dosen wali, dia punya mentor nih yang akan dia jadikan mentor kalau mau seumur hidup bisa nih ya. Karena udah dikenali sama mentor, jadi semester 1 udah dikenali sama mentor sama dunia industri pada nyatanya. Dan ini menarik karena dalam konsep kuliah merdeka, biasanya kuliah merdeka itu hanya semester 6, 7, 8 atau semester-semester akhir. Tapi dari awal kita sudah memperkenalkan dengan dunia kerja yang nyata, yaitu ditempelkan dengan para mentor yang profesional. Harapannya mereka sudah bisa menggambarkan bahwa di depan, cara bekerja kita itu nggak bisa lagi dengan teoritis ya, tetapi justru bagaimana kehadiran mentor-mentor ini, kemudian lembaga-lembaga yang mendampingi di proses-proses perkuliahan ini udah mulai membekali cara pandang, cara kerja bahwa kita tuh belajar untuk mempersiapkan masa depan di dunia nyatanya kemudian. Nah, terlebih adalah dengan Wisata Kreatif Jakarta ini adalah bentuk, sebenarnya bentuk perwujudan. Inilah anak-anak yang punya jiwa Pancasila dan kewarganegaraan yang sesungguhnya dengan aplikasi nyata bagaimana kita berkarya langsung di masyarakat. Nah, terima kasih banyak untuk Wisata Kreatif Jakarta yang sudah berkenan untuk menerima belasan anak-anak kami yang
sangat luar biasa, saya sangat apresiatif ya dan teman-teman bahwa wisata kreatif di Jakarta ini nggak dibayar sama sekali, tidak dibayar sama sekali. Tetapi justru kami yang sangat berterima kasih kepada kawan-kawan industri untuk mau bergabung membina kawan-kawan kami. Untuk kawan-kawan UNPAD, jangan lupa dibina silaturahminya, dibina ekosistemnya, jangan cuma sampai dapat nilai aja datang dari saya relatif, tetapi juga bisa memberikan pengayaan ya yang sustain berkelanjutan selepas proyek ini selesai. Terima kasih banyak, kita akan langsung ya bertemu dengan Wisata Jakarta. Saya nggak sabar lagi untuk jalan-jalan keliling Puncak jalan-jalan dan Bogor hari ini. Pak Dwi ikut kan ya, nanti jalan-jalannya Pak Dwi ya. Oke, siap. Terima kasih. Ke Taman Safari di sini Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi sambutannya ya. Oke, begitu kira-kira ya teman-teman ya tentang program OKK UNPAD ini. Nah, kira-kira seperti apa sih pengalaman ya, pengalaman mahasiswa UNPAD selama 4 bulan bergabung belajar dari tim Wisata Kreatif Jakarta. Jadi mereka belajarnya bukan dari satu orang saja ya teman-teman, tapi sekaligus dari seluruh tim guide Wisata Kreatif Jakarta yang ada sekitar 19 orang ya. Gitu. Nah, oke, untuk itu saya mengundang ya Akila. Ada Akila di sini? Iya Kak, ada. Ya. Akila ini adalah ketua kelompoknya teman-teman. Ketua kelompoknya dari grup OKK 9, benar ya Akila ya? 190 Kak. Oh, 190. Kurang dua angka nih. Kurang dua angka. Oke, jadi ya Akila, oke mungkin bisa di-share sedikit aja Akila sebelum kita mulai jalan-jalan. Bagaimana sih pengalaman kamu dan teman-teman, sebenarnya apa sih yang kalian lakukan selama program mentorship sama WKJ? Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalin nama saya Akila, saya dari UNPAD, dari jurusan perikanan. Jadi sedikit sharing aja. Jadi waktu kita memilih, kenapa kita bisa sampai memilih WKJ ini menjadi, atau Kak Ira menjadi mentor kita itu, pertama, waktu awal masuk kuliah itu, kita tuh benar-benar disuruh memilih dari 400 tema. Temanya tuh bermacam-macam, ada dari tentang hukum, ekonomi, gitu, ada yang tentang makanan, gitu. Dan nyari tema itu tuh kita harus scroll dari 1 sampai 400 tema dan kita itu harus cepat-cepat teman-teman. Kita milih dari 400 tema itu, kita milih tema-tema yang kita mau dan temanya itu tuh udah ada ininya. Jadi ada maksimalnya gitu. Kayak kelompok ini tuh ada sekitar 16 teman-teman aku yang lainnya. Nah, jadi waktu itu aku ngeliat, wah ini kayaknya jalan-jalan nih, gitu. Karena pariwisata pada saat itu. Nah, jadi akhirnya saya memilihlah Wisata Kreatif Jakarta ini sebagai mentoring. Nah, selama 4 bulan kami bersama WKJ ini tuh tentu aja banyak sekali ya yang diajarkan. Benar-benar dari nol, kayak misalnya bikin Google Earth, terus Google Slide, dan masih banyak lagi kayak Canva. Nah, ini tuh contoh belakangnya teman-teman, Canva. Saya pakai virtual background ini dari Canva. Nah, itu udah diajarin juga dari WKJ-nya. Terus kayak bikin Google Earth, nanti juga waktu kita jalan-jalan nanti, itu juga ada tampilan dari Google Earth-nya. Nah, mungkin itu saja. Selama 4 bulan ini sangat menyenangkan karena di antara 400 tema yang sudah aku bilang tadi, kayaknya WKJ ini adalah mentoring yang paling enak karena kita benar-benar bisa belajar, bermain, bertukar cerita. Jadi benar-benar dapat kesannya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akila. Ya, teman-teman, jadi Akila ini adalah mahasiswa dari jurusan perikanan, benar ya? Kelautan dan perikanan. Iya Kak, benar. Iya, calonnya the next Bu Susi nih kayaknya. Penerusnya Ibu Susi ya, Kila ya, mudah-mudahan. Nah, jadi nggak ada hubungannya sama pariwisata sebenarnya Kila ya. Iya, oke, terima kasih ya Kila. Oke, teman-teman sudah siap jalan-jalannya.
Oke, sebelumnya saya info lagi ya. Jadi kita untuk yang sore ini kita akan jalan-jalan ke Puncak dan Semarang ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mungkin yang ikut acara ini juga pingin mendapatkan sertifikat ya, mungkin yang di sini ada mahasiswa juga pingin dapat sertifikat, stay tune sampai di akhir ya, karena nanti linknya akan dibagikan di akhir juga. Nanti ada hadiah-hadiah teman-teman ya, ada hadiah-hadiah souvenir ya yang kita akan giveaway, dan juga nanti ada kejutan kita akan bagi saldo GoPay. Nah, jadi silakan teman-teman stay tune, karena nanti kuis, ada kuis-kuis yang nggak bisa jawab ya, nanti boleh ya, boleh dapat hadiahnya. Nah, oke. Okay. Nah, jadi teman-teman sudah siap? Sudah siap ya jalan-jalannya ya. Nah, sekarang saya saya mau mengundang teman-teman yang dari saya kasih share ini ya. Oke. Okay. Nah, kita undang kelompok satu nih, teman-teman. Kelompok satu dari anggotanya adalah, saya baca dulu, saya lihat kopekannya. Oh ya, jadi teman-teman, sebagai informasi ya, jadi ini kan para para mahasiswa ini, mereka adalah semester 1 dan yang baru beberapa tahun lalu masih SMA loh. Jadi bisa dibayangkan ya, mereka beneran sebenarnya masih remaja sebenarnya ya. Tapi dalam 4 bulan ini mereka belajar begitu begitu tekun ya, tekun dan teliti gitu. Jadi kita nanti lihat hasilnya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, saya ingatkan kembali, mereka ini adalah bukan professional tour guide ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang, atau biasa teman-teman di sini biasa ikut tur virtual yang dipandu oleh tim wisata kreatif Jakarta. Jadi mungkin dibandinginnya bukan apple to apple ya. Jadi kita melihat mereka, menyaksikan mereka di sini adalah sebagai anak-anak remaja yang bahkan bisa belajar hal benar-benar baru gitu. Dan kita lihat hasilnya nanti ya. Oke, jadi ini tim yang pertama, kelompok Puncak ya teman, ya Akila ya. Iya Kak. Oke, boleh. Oke, yang kelompok Puncak mungkin bisa dimulai dan silakan perkenalkan timnya. Nah, halo semuanya. Kami dari kelompok Puncak ingin memperkenalkan diri kami dulu ya teman-teman, biar kita lebih dekat. Nah, perkenalkan, nama saya Laura Angelina dari jurusan akuntansi. Selanjutnya, boleh Febrianto. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianto dari Fakultas Peternakan. Boleh ke Gifat. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gifat Fauzan dari jurusan manajemen. Lanjut KTB. Oke, berarti kita mulai jalan-jalan ya sekarang ke Puncak. Yuk. Oke, mari kita mulai. Nah, halo teman-teman, selamat datang nih di tur kelompok kami, yaitu tur ke Puncak. Nah, di tur kali ini kita akan kemana sih teman-teman? Boleh banget nih chat di kolom chat ya. Wah, benar banget nih, ada yang jawab Taman Safari. Nah, lebih tepatnya tuh kita ke Safari Journey, Istana Panda, dan terakhir kita ke Cimory Riverside nih teman-teman. Nah, daripada aku panjang lebar, kita langsung mulai aja yuk. Nah, perjalanan kita akan diawali ke Safari Journey. Nah, Safari Journey ini termasuk di kawasan Taman Safari Indonesia, teman-teman. Terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atau yang lebih dikenal dengan kawasan Puncak. Nah, harga ke Taman Safarinya ini berapa ya, teman-teman? Harganya tuh bervariasi ya, teman-teman.
terdiri weekday, weekend, dan tergantung domestik dan internasionalnya. Begitupun dengan jam operasionalnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih screenshot untuk mengetahui harga dan jam operasional ke Taman Safari ini. Nah, udah ya, teman-teman. Nah, apa sih Safari Journey itu? Safari Journey adalah sensasi berinteraksi langsung dengan hewan liar, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita foto dulu kayak teman-teman di Taman Safari Bogor. Nah, teman-teman bisa open cam nih. Kita mau foto bareng ya, nyalakan videonya. Kalau traveling aslinya kan ada foto bareng juga. Nyalakan videonya. Oke, tim dokumentasi sudah siap? Kita mulai aja kayak teman-teman. Oke. 1, 2, 3, cheers. Nah, kita langsung nih ke jalan-jalan di Taman Safari Bogornya. Oke, sambil jalan nih, sampai ada yang tanya nih, Kak Laura, kalau Taman Safari itu dari swasta, punya swasta apa punya pemerintah ya? Tahu nggak Kak Laura, nih? Dari swasta sih ya, Kak. Iya, benar, dari swasta. Teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan, boleh langsung aja tulis di kolom chat ya. Silakan bertanya, mumpung bertanyanya belum bayar ya, masih gratis. Nah, teman-teman lanjut nih ya. Nah, diawali di tempat pembelian loket. Nah, di sini kita membeli tiket ke Taman Safari Bogor. Teman-teman bisa nih beli tiket di online maupun offline ya, teman-teman. Nah, setelah membeli tiket, kita langsung terus aja langsung ke kiri, ke Safari Journey-nya. Nah, kita langsung dihadapkan dua pilihan nih, ke Safari Journey dan Safari Malam. Dan kita langsung ke Safari Journey-nya, teman-teman. Spesies satwa dan dikelilingi. Nah, teman-teman, kita di Safari Journey ini diawali oleh gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini merupakan satwa yang dilindungi karena hampir punah, teman-teman. Dan ciri-cirinya kulitnya terlihat terang dibandingkan gajah Asia lain, dan masih banyak nih teman-teman ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat unta, teman-teman. Nah, koleksi Taman Safari di Indonesia ini ada 2 unta, teman-teman. Yaitu unta berpunduk tunggal dan unta berpunduk ganda. Nah, banyak yang mengira punuk unta itu berisi air, namun sebenarnya punuk unta ini berisi lemak khusus yang berfungsi sebagai cadangan makanan, teman-teman. Nah, lanjut kita akan melihat rusa timur, teman-teman. Salah satu jenis rusa tropis dengan persebaran paling luas di Indonesia. Nah, tubuhnya ini berukuran kecil dan rambutnya berwarna coklat kekuningan, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa ngasih makan nih ke rusanya. Tapi kita perlu dilihat ya, teman-teman, makannya jangan ngasih yang aneh-aneh ya, teman-teman, karena untuk kesehatan hewan-hewan di Taman Safari-nya. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita kemana sih? Kita ke beruang madu nih. Merupakan spesies paling kecil di antara beruang lain yang ada di dunia ini, teman-teman. Kak Laura, ada yang tanya tuh, kalau misalnya masuk Taman Safari, apakah ada busnya, ada bisnya? Oh, tentu ada. Ini bakal aku jelasin nih di akhir video ya, teman-teman. Makanya terus tontonin.
Nah, selanjutnya kita ke mana sih teman-teman? Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya tentang apa hewan ini, soalnya jarang dengar nih. Nah, kalau boleh tahu teman-teman, ada yang tahu gak nih? Langsung di kolom chat, di kolom chat ya teman-teman. Oh, udah kelihatan tulisannya tuh, Kak. Nah, ini adalah hewan kapibara, teman-teman, yaitu jenis hewan pengerat terbesar yang masih ada di dunia. Nah, kapibara ini merupakan hewan asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan, teman-teman. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ada di kawasan babi rusa. Kita juga bisa masih makan lagi, teman-teman. Nah, Kak Laura ada yang tanya nih, kalau tadi kan bisa kasih makan, oh, iya, tuh, apakah udah termasuk tadi? Ini kan kasih makan nih, udah termasuk tiket belum? Wah, udah dong ini, Kak. Pokoknya tiket ini udah termasuk ke safari journey ini, teman-teman. Oh, bukan. Maksudnya yang tanyanya adalah termasuk kita bisa kasih makanan kayak gini nggak? Misalnya di wortelnya itu kayak gini. Oh, wortelnya. Kalau wortel, teman-teman beli sendiri ya. Di luar biasanya tuh ada yang jual, teman-teman, wortel. Nah, ada jerapah. Nah, ini adalah kawasan zebra ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan memasuki bagian hewan-hewan karnivora. Di sini kita diharapkan untuk selalu menutup jendela mobil kita ya, teman-teman, agar tidak terjadi seperti ini. Saya kasih cuplikannya ya. Nah, agar tidak seperti terjadi seperti ini ya, teman-temanku. Kan serem kalau misalnya kita tidak menutup jendelanya, teman-teman. Waduh. Kalau masuk gimana tuh? Serem banget gak sih, teman-teman? Horor dong. Iya, makanya kita harus selalu menutup jendela ya. Nah, kita lanjut nih safari journey-nya. Setelah masuk nih ke sini, kita akan melihat singa-singa nih, teman-teman. Nih, singanya tuh besar-besar ya, teman-teman. Serem banget nih. Lalu ada beruang nih. Beruangnya juga besar-besar nih, teman-teman. Wah, hati-hati ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasuki kawasan African Village, yaitu kawasan hewan-hewan Afrika ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan berjumpa dengan badak putih. Adalah badak darat besar yang masih ada di dunia setelah gajah bersama dengan badak India dan kuda Nil, teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasuki kawasan buaya. Nah, di sini kita bisa melihat nih buayanya tuh dikasih makan, teman-teman. Tapi kita harus hati-hati ya, teman-teman. Waduh. Nah, selanjutnya kita memasuki kambing gunung, yaitu mamalia berkuku yang mempunyai tanduk pendek, bengkok, dan berwarna hitam. Dengan kukunya ini ia mencekam batu karang, maka disebut sebagai kambing gunung, teman-teman. Wah, unik banget ya sih, teman-teman? Tuh. Nah, selanjutnya kita memasuki kawasan kuda Nil nih. Wah, besar sekali ya. Wah. Nah, selanjutnya kita masuk ke mana nih, teman-teman? Boleh banget nih di chat nih, di kolom chat. Nah, kita ini mau masuk ke kawasan harimau Sumatera, teman-teman. Nah, harimau Sumatera ini merupakan satwa endemik asli Indonesia. Memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan subspesies harimau lainnya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman.
Harus selalu hati ya teman-teman. Wah, besar-besar ya. Dan ini ada harimau putih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasuki kawasan Banteng Jawa, yaitu spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara, teman-teman. Nah, safari journey-nya sudah sampai di sini, tapi keunggulan safari journey ini masih banyak yang lain, teman-teman. Seperti kita bisa memberi makanan di kepada singa-singa, teman. Nah, seperti ketika video ini. Nah, kita bisa menggunakan mobil khusus dari taman safarinya nih, teman-teman. Nah, ini pokoknya seru banget. Kita bisa ngasih makanan ke singa-singanya. Dan sekaligus serem banget ya sih, teman-teman. Kalau Laura ada yang nanya, tiket masuknya berapa tadi ya? Masuk taman safari. Oh iya. Nah, ini tiket masuknya ini berbeda ya teman-teman. Di luar tiket masuk harganya adalah Rp250.000 teman-teman per orang. Tapi dengan harga segitu kita bisa lihat nih secara langsung nih singanya. Dan pokoknya kita juga harus hati-hati nih teman-teman. Serem banget gak sih teman-teman? Sekaligus seru ya. Nah, kita juga bisa ngasih nih teman-teman. Nah, wah, seru banget ya teman-teman. Dan sekaligus ram udah besar-besar hewannya. Nah, mungkin sekian dulu nih safari journey kali ini. Nah, nanti akan dilanjutkan ke Istana Pandan nih teman-teman bersama Febrianto. Mungkin kalau masih ada yang belum diingerti boleh langsung ya di chat di kolom komentarnya. Oke teman-teman, bagaimana nih cerita dari Kak Laura? Boleh kasih reaction-nya? Bagaimana cerita safari journey-nya dari Laura? Ayo kasih, oh seru, seru parah. Waduh kalau bahasa anak sekarang ya, seru itu parah ya. Seru parah, keren, asik, keren Kak Laura. Oke, dari Laura dilanjutin lagi ke Istana Panda ya. Ya, ke Istana Panda, kita bersama Febrianto. Nah, baik, sekarang kita pergi nih ke Istana Panda. Nah, jadi di Istana Panda ini ada sepasang panda yang bernama Caitau dan Huncun. Nah, mereka itu dari Cina. Mereka datang ke Indonesia pada tanggal 28 September 2017. Nah, sekarang kita lihat nih proses pemberangkatan Caitau dan Huncun dari Cina ke Indonesia. Nah, Caitau dan Huncun sudah dipersiapkan nih dari pemerintah Cinanya. Mulai dari makanannya hingga pesawatnya itu bermotif panda ya, aksesorisnya itu yang panda-panda gitu. Nah, pada tanggal 28 September 2017
Caito dan Hun Chun sampai nih di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh pemerintah Indonesia. Nah, panda itu makanan favoritnya yaitu bambu yang masih muda. Nah, dia itu makan bambu. Nah, setelah datang nih Caito dan Hun Chunnya. Jadi kedatangan mereka itu sangat resmi ya, disambut oleh pemerintah. Selamat datang Caito dan Hun Chun. Selamat datang Karisma dan Cinta untuk Indonesia. Oh ya Febri, tadi ada yang tanya, itu pandanya diberi apa dipinjemin ya itu? Dipinjemin, itu pandanya dipinjemin dari Cina. Dipinjemin ya, terus tadi masuknya ke dalam itu apakah kita bayar lagi ke Istana Panda? Apa udah termasuk tuh tiketnya tadi? Iya masih bayar lagi Kak. Nah selanjutnya kita akan mulai nih perjalanan menuju Istana Pandanya. Nah, jadi kalau kita mau ke Istana Panda itu, kita harus menaiki bis. Karena menuju ke Istana Panda itu, jalannya itu sangat curam. Jadi nggak diperbolehkan oleh pemerintahnya itu, nggak boleh membawa kendaraan pribadi. Harus menaiki bis ini nih. Nah, kalau kita udah siap nih, sekarang kita berangkat ya. Nah, kalau kita sudah sampai nih di Istana Panda, kita akan turun di sini nih di depan Istana Pandanya. Nah, kita akan turun dan di sini juga sudah ada nih kelihatan patung pandanya yaitu Caito dan Hun Chun. Nah, di sini juga istananya itu menyerupai istana yang ada di Cina, menyerupai bangunan yang ada di Cina. Nah, tempat ini kita dapat berfoto dengan keluarga ya, karena itu pemandangannya sangat indah di sini. Itu berasa kayak di Tiongkok ya? Iya, Kak. Di Tiongkok ala-ala.
Ebri ada yang tanya tuh, kalau berkunjung ke Istana Panda dibatasin nggak waktunya? Mungkin dibatasi, Kak. Karena ada pengunjung-pengunjung lain. Nah, kita langsung aja foto di depan sini nih. Kita mau foto bareng teman-teman. Lagi. Oke deh. Ini teman-teman nyalain videonya ya. Kita mau foto bareng lagi. Ya, bersama ini pandanya. Siapa tadi bersama namanya? Cai Tao sama Puncun. Puncun. Satu, dua, tiga. Yeay. Nah, selanjutnya kita akan eksplor nih ke dalam istana pandanya. Itu ada apa saja ya? Kita lihat ya. Nah, kita ke dalam nih, ke Istana Pandanya. Nah, di dalamnya itu banyak ya aksesoris-aksesoris yang bermotif panda. Nah, kita juga nih dapat lihat nih proses perkembangan panda mulai dari lahir hingga sampai dewasa. Nah, kita lanjut lihat Cai Tao dan Puncun. Nah, kita dapat lihat tuh pandanya sedang tiduran, mungkin mageran kali ya. Nah, lihat. Nah, kalau kita mau lihat pandanya, kita itu lihatnya di sini nih, di atas, karena di atas lebih jelas melihat pandanya. Dan juga kita dapat ngasih makan nih ke pandanya dari atas, agar si pandanya gak tidur mulu. Nah, kita lanjut nih ke sini nih. Nah, kita lanjut ada nih panda merah. Teman-teman sini tahu nggak apa itu panda merah? Boleh di-chat di kolom komentar ya. Nah, panda merah ini berbeda dengan Cai Tao dan Puncun, ukurannya lebih kecil dan warnanya itu merah ya. Nah, panda merah itu lebih mirip ke kucing. Nah, tadi kita sempat lihat nih panda merahnya. Nah, teman-teman tahu nggak panda merah itu ada nih di animasi Kung Fu Panda. Siapa nih namanya ini? Kalau yang tahu boleh nih di kolom chat. Ya, ada yang masih inget nggak nih nama karakternya siapa dari tokoh Kung Fu Panda? Ya, selanjutnya kita... Siapa namanya? Febri. Oh, ada yang jawab tuh, ada yang ingat. Master Sifu, benar ya? Ya, benar, Kak. Namanya Master Sifu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke kafe panda. Nah, jadi di kafe ini kita dapat memesan makanan yang bermotif panda. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini makanan yang ada di kafe panda yang bermotif panda. Nah, selain kita dapat memesan makanan, kita juga dapat bersantai nih di sini sambil melihat pegunungan yang ada di Istana Panda ini. Ada yang nanya tuh di gunung apa ya, Febri ya? Istana Panda itu berdekatan dengan pegunungan Parango ya. Parango. Iya. Yeah. Nah, sekian dari Istana Panda. Kita akan lanjutkan nih ke Chimori yang akan dipandu oleh rekan saya. Ya, terima kasih Febri. Boleh kasih reaction-nya teman-teman untuk Febri yang sudah membawa kita jalan-jalan ke Istana Panda?
Ya, boleh kasih reaction-nya atau kasih komentarnya. Bagaimana nih tadi dipandu sama Kak Febri? Yeay, keren. Mantap. Oke. Good job, Febri. Kita lanjut ya. Pandanya bikin gemes. Halo semuanya, teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut ke Cimbali Riverside ya, teman-teman. Aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Aku share screen udah ada belum ya? Udah kelihatan. Udah ada ya? Udah. Oke. Okay. Ah, belum? Sudah kelihatan. Oke. Oke nih, sebelumnya kayaknya kata-kata Cimbali udah familiar ya di telinga teman-teman. Tapi ada yang tahu nggak nih Cimbali itu singkatan dari apa? Coba tolong komen dulu. Apa ya? Palanya jambah. Ayo, kok aku jadi lupa? Oke, aku jelasin aja kali ya. Buat yang belum tahu nih, Cimbali itu adalah singkatan dari Cisarua Mountain Dairy. Nah, mereka ini biasanya menjual produk olahan susu. Ini anak Unpad lagi magang apa namanya sekarang ya? Kayak ada suara bocor praktek, ya. Tapi prakteknya ya. Di komunitas tour guide. Ada suara bocor. Ayo okay, lanjut. Lanjut lagi ya. Nah, udah gitu biasanya kan Cimbali ini memiliki produk olahan susu nih. Tapi selain itu, Cimbali ini pun mempunyai restoran yang bernama Cimbali Riverside. Nah, ayo kita sebelumnya foto terlebih dahulu. Oke. Cuma ya pada on cam dulu ya, teman-teman. Yuk, tadi di Taman Safari kita foto, sekarang di Cimbali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku lanjut ngejelasin dulu ya, teman-teman. Nah, Cimbali Riverside ini ada berada di daerah di tepi sungai Ciliwung dan di samping jalur utama menuju puncak. Nah, kalau kita menyinggung kata-kata puncak, mungkin kalian udah pada familiar ya tentang puncak itu, view-nya pada indah-indah nih. Nah, penasaran nggak sih kayak gimana view di dalamnya kayak gimana? Oke, kita langsung menuju Google Earth-nya. Nah, kelihatan sebelumnya, mohon maaf teman-teman. Yang Google Earth-nya belum. Google Earth-nya belum? Lagi loading ya? Sebentar. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Ini adalah tempat parkir dari Cimbali Riverside sendiri nih. Kita lihat dulu ya. Tuh, sangat penuh sekali ya teman-teman traffic di sini. Nah, kita langsung masuk aja ke tempatnya. Set. Oke. Nah, ini ada logo sapi teman-teman. Ada bonekanya yang besar, patungnya. Nah, kita langsung menuju ke tempat oleh-oleh terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, ini adalah tempat oleh-oleh teman-teman agar bisa membawa kenang-kenangan menuju rumah masing-masing dan membawa pada keluarga dan teman-teman lainnya. Dan di sana, di sebelah sana ada Cikomori dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita tur lagi. Nah, ini juga identik tempat foto juga nih di sini teman-teman. Tapi di sini adalah tempat taman bermain dari Cimbali Riverside. Nah, kita lihat-lihat pemandangannya dulu ya. Nah, di sebelah sini terdapat factory outlet. Di sini kita bisa membeli baju dan jaket. Di sini terdapat sangat banyak variannya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah pemandangan dari Sungai Ciliwung nih teman-teman. Nih, sebelahnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat video dulu ya teman-teman. Udah kelihatan di sini teman-teman? Belum. Nah, ya lagi loading. Udah ada. Oke. Nah, di sini ada sapi ya teman-teman tadi sebentar. Nah,
Fun fact nih teman-teman, di sini kita bisa ngelihat olahan. Di full screen dulu. Oke. Maaf teman-teman, nanti ada iklan dulu. Oh, tadi keklik jadi larinya langsung ke itu tuh. Iya. Ke browsernya. Tadi sini aja kali ya, Kak ya, biar ini aja. Iya, ya enggak apa-apa. Nah, teman-teman, fun fact nih, kalau di sini tuh sapi-sapinya kita bisa ngeliat langsung loh proses menjadi olahan susu yang suka diciptakan sama si Muri sendiri nih. Nah, tapi di sini kita nggak diliatin videonya nih, tapi kalau kalian nanti bisa langsung ke tempatnya, bisa kalian lihat langsung tuh di sana. Nah, ini yang tadi udah aku kasih tahu di sini adalah tempat tiket booth-nya. Nah, aku mau ngasih tahu dulu nih teman-teman, kalau misalnya harga tiket di sini berapa sih kira-kira? Nah, di sini itu harga tiket untuk Cimory Forest Walk mininya di harga Rp20.000 dan nanti juga kita lihat nih ada Cimory Forest Walk plus Monster Aquarium di harga Rp35.000. Itu sapi-sapinya dari mana ya Gifat? Ada yang tanya nih. Oh, sapi-sapinya dari mana? Oke, sapi-sapinya sendiri sih ada yang dari lokal, biasanya dari lokal dan biasanya Cimory itu mempunyai peternakannya tersendiri nih teman-teman. Gitu. Kalau anak kecil kena tiket nggak yang kecil? Nah, kalau kan anak kecil ini mempunyai tiket juga, tapi kalau dengan tinggi di badan di atas 80 ke atas sudah wajib memiliki tiket, tapi untuk di bawah itu tidak termasuk tiket nih teman-teman. Kayak gitu. Berarti kayaknya umur 6 tahun ke atas bayar ya? Iya. 4 tahunan lah kali. Ya. Nah, ini tempat tiketnya nih. Nah, teman-teman. Ini adalah Cimory, jembatan Cimory, Cimory Forest. Ini tempat masuknya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa foto-foto dan melihat keindahannya. Sungai Ciliwung ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tempat berkuda teman-teman. Kalian bisa mengeksplor Cimory dari sini. Ada domba juga teman-teman. Banyak varian hewan lainnya juga di sini. Dan yang menarik di sini, nah, ada monster akuarium nih teman-teman. Kenapa dinamakan monster akuarium? Karena di wahana ini memiliki banyak monster akuarium yang monster ikan yang sangat besar-besar nih teman-teman. Monster ikan. Iya, monster ikan yang besar-besar spesiesnya dan banyak yang spesiesnya adalah spesies pemburu. Setelah ini akan dibacakan oleh partner saya yaitu TB. Silakan TB. Terima kasih Gifar. Terima kasih juga semuanya. Yuk oke teman-teman, boleh kasih reaction-nya bagaimana tadi jalan-jalan Cimory dengan Gifar? Kalau saya sendiri jadi kepingin tuh ke Cimory Riverside yang bagian itu. Belum pernah tuh, keren Cimory ternyata ya. Habis ini kayaknya juga ada yang langsung ngiler pingin cari Cimory yogurt nih di Indomaret. Senang, keren. Oke. Ya lanjut lagi ya. Ini bagian terakhir berarti dari yang puncak ya. Wah, jadi mau coba nih ke Cimory. Ya, Kak. Sekarang kita juga masih tetap di Cimory juga nih, tapi dibacakan sama partner saya nih, yaitu TB. Kalau Cimory punya produk makanan juga enggak nih? Tadi Gifar punya tapi tetap identiknya dengan olahan susu juga seperti itu. Oke, nah mungkin kita lihat ini yang produk olahan susu ya. Yang selain susu dan yogurt. Oke, silakan TB. Halo, permisi, halo. Oke, okay. Mohon maaf sebelumnya nanti aku share screen lagi untuk yang TB ini. Sebentar.
Silakan TB. TB, saya mohon maaf. Halo TB, apakah ada di ruang Zoom? Halo, permisi Kak. Oh iya, oke, sudah. Ini aku pakai laptop Agis ya, Kak, soalnya ya, laptop saya mikrofonnya rusak. Iya, ya udah bisa lanjut? Oke, yuk. Ya. Halo semuanya. Pertama-tama, kalian ada yang tahu nggak apa itu Cokomori? Oh, ini kamu pakai akunnya itu ya? Dinyalain aja videonya, bisa nggak? Oh ya, bisa. Videomu. Ini soalnya yang kelihatan mukanya Gistia yang cewek. Nah, itu kan kelihatan mukanya kamu yang keren. Oke, TB lanjut. Iya. Cokomori tuh ada yang tanya tuh langsung Cokomori. Kalau kalian belum tahu, Cokomori itu adalah coklat by Mori. Dan di sini tuh mereka menjual banyak produk-produk makanan khususnya untuk oleh-oleh untuk kalian setelah memasuki wisata Taman Sari. Gifford, boleh tolong mulai aja videonya? Ini di full screen yang bawah, bagian bawah deh Gifford, yang kotak bawah tuh. Nah diklik, oke itu diklik. Nah. Tadi belum keklik. Ulang lagi. Belum keklik, udah ke next ya. Videonya nggak bisa dibuka, Kak, tadi. Masa, ini. Coba ulang lagi. Bisa kok tadi. Di next sebelumnya, coba. Bagaimana bisa muncul kan tuh? Nah, itu muncul. Nah, itu diklik. Nggak bisa, Kak. Mohon maaf. Nggak bisa diklik. Iya. Udah di apa namanya? Di ke bagian itu ya, sebentar ya. Boleh sama aku aja di share screen-nya, Kak. Ya udah boleh. Sama Laura Ana ya. Nih udah banyak yang gak sabar nih, pingin tahu apa itu Cokomori. Sebentar.
Nah, oke, okay, bisa dimulai, TB. Waduh, ada informasi menarik nih dari peserta. Cimory udah jadi perusahaan terbuka ya, sudah listing di bursa saham. Berarti udah perusahaan besar ya, udah nggak main-main nih, Cok Cimory. TB gimana? Bisa dimulai ceritanya? Di kalian suaranya kedengeran? Iya, ya, kurang kenceng. Ayo, bisa dimulai TB. Bukan videonya. Videonya saya... videonya memang dimatiin ya sama Laura. Apa nyalain dikit Laura, suaranya Laura. Nah, ya udah. Tetap Cokomori ya. Nah, ini oleh-oleh yang udah bilang. Ayo kita cek langsung. Bisa pause di sini. Stop. Ini apa? Itu strawberry yogurt. Ya, jadi di sini guys tempat buat beli Cokomori untuk kalian kalau mau beli oleh-oleh atau butuh untuk beliin buat keluarga atau apa. Nah, di sini tuh Cokomori itu menjual coklat-coklat yang gitu-gitu dan selain produk coklat juga mereka punya makanan yang menarik-menarik lain juga. Nah, kalau coklatnya itu ada beberapa macam, ada bentuk chocobar, tofu coklat, cookies, lollipop, dan minuman coklat. Laura bisa di skip ke pas reviewnya. Kayaknya kalau buat oleh-oleh seru banget nih ya produknya ya. Wah, ada saus coklat juga ya. Tuh, tadi ada yang nanya, kalau di Cokomori cuma coklat doang ya? Ada yang lain nggak? Ya. Oh. Iya, di Cokomori itu cuma ada coklat doang. Kalau sisanya itu cuma kayak perhiasannya, tapi lebih kayak barang-barang yang dari tempatnya gitu, bukan coklat doang. Karena namanya Coko ya. Kalau ya, mau cari cilok Coko. Mungkin di seberangnya ya ada cilok. Iya, ya. Ada cilok. Gitu. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih yang menarik dari Cokomori nih? Ini share screen-nya berhenti ya? Belum, Laura. Belum kelihat. Udah belum ya? Oh, ya oke. Okay. Nah, ini makanan wajib yang kalian harus beli di Cokomori. Pertama itu ada momoro. Momoro sendiri merupakan kue bolu gulung yang memiliki aneka varian rasa. Ada rasa coklat, ada rasa royal cheese, original, blueberry, dan strawberry. Momoro juga punya harga yaitu Rp75.000. Next. Nah, ini ada crispy brownie. Crispy brownie adalah pie crunchy dengan filling coklat, cookies, and cream, dan strawberry milk. Crispy brownie juga mempunyai harga ada Rp65.000. Next. Di sini tuh ada Cokomori Pie. Cokomori Pie adalah crunchy and filling coklat, cookies, and Cokomori Pie itu mempunyai feeling coklat. Ini yang tadi definisi tadi itu sebenarnya Cokomori Pie. Harganya ini Rp75.000. Dan di bawahnya itu ada Coco Pie yang isi 5. Kalau Coco Pie yang isi 5 itu rasanya cuma coklat doang dan punya harga Rp22.000. Next. Nah, kalau di sini itu sulit buat saya ngejelasin ya, soalnya ada banyak banget. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh ada chocobar. Semuanya itu
kalian bisa lihat ya, semuanya itu coklat semua. Ada Moto Buttons, ada Outline, ada Crispy Cookies, dan ada banyak harganya di sini. Kalau ini itu bagian untuk coklat-coklat yang lebih kayak cookies. Paling segitu dari saya. Makasih semuanya. Maaf, mohon maaf kalau saya bila ada salah. Oke, TB. Kayaknya ini bagian Chocomori jadi ini nih ya, bikin ngiler nih ya dengan coklat-coklatnya. Oke, teman-teman, boleh kasih reaction-nya untuk sharing cerita dari TB. Ya, bagaimana bagian Chocomori-nya, apakah sudah bikin ngiler? Boleh kasih reaction atau komen di kolom chat. Wah, looks good Chocomori-nya ya. Oke, nah dari sini kemana lagi nih, Laura? Bikin ngiler coklatnya ya. Wah, setelah ini ada quiz nih, Kak. Nah, oke, quiz ya. Bakal berhadiah banget nih, Kak. Nah, teman-teman kan tadi udah ikut nih perjalanan kita dari Safari Journey, terus Istana Panda, dan terakhir ke Chimori Riverside. Nah, sekarang ini waktunya quiz time nih, teman-teman. Di quiz time ini kita bakal dapetin hadiah-hadiah yang menarik nih, teman-teman. Nah, nanti teman-teman hanya jawab di kolom chat aja nih, teman-teman. Pokoknya quiznya ini bakal gampang banget. Kita mulai aja ya, teman-teman. Ya. Oke, jawabnya di kolom chat jadi ya, Laura ya, yang paling cepat ya. Yang paling cepat dan paling benar. Ada hadiah nanti sudah disiapkan sama tim Wisata Kreatif Jakarta ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, teman-teman. Daerah Taman Safari ini berada di mana sih, teman-teman? Boleh langsung. Okay. Oh, udah banyak nih ya. Oke, aku bantu lihat ya, yang paling cepat ya. Kita siapa nih? Kak, yang akunnya namanya Jenny Florin ya, Tri Tours ya. Jenny, bener ya? Tri Tours. Ya, selamat untuk Kak. Ntar dulu yang paling cepat ya. Sorry. Jawabannya apa? Jawabannya A nih. Jawabannya A. Kalau dilihat yang paling cepat. Aduh, sorry nih yang paling cepat. Edric ternyata yang paling atas ya. Wah, bener ya, coba dicek lagi deh. Laura, Edric. Bantu Laura mungkin satu timnya coba dicek bantu. Bener baik ya. Selamat untuk Edric. Ya. Febri, tolong dicek apakah benar? Iya, benar. Iya, benar. Oke, Febri, benar. Edric. Selamat nih ya untuk Edric. Nah, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan kedua kali ya. Oke. Nah, yang kedua, kapan Chai Tau dan Kucun datang ke Indonesia nih? Kapan nih? Ayo, bisa kebutan. Ya, yang benar jawabannya apa, Laura? Nah, jawabannya nih B, Kak, 28 September 2017. Oke, jadi yang jawab B paling cepat tuh, lihat di atas. Ayo bantu lagi, lihat. Boleh, Febri, tolong lihat. Kalau dilihat sih di sini yang paling cepat. Kalau saya Elis Naufal. Elis ya, Elis Naufal. Benar, Elis Naufal paling cepat nih. Selamat untuk Elis. Selamat ya Elis. Yang terima ya, terima kasih Kak Laura udah bagi-bagi hadiah. Nah, terima kasih nih teman-teman udah jawab pertanyaan di quiz ini. Dan terima kasih juga udah menonton tur virtual kami ke Puncak. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan kendalanya ya teman-teman. Dan sampai berjumpa lagi di tur selanjutnya, yaitu tur ke Semarang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Ya. Oke, nah itu dia ya teman-teman ya, jalan-jalan ke puncaknya. Masih ada satu tempat lagi nih teman-teman ke Semarang, ya kita akan explore Semarang nih, karena tadi kita mulainya sedikit telat, jadi mohon maaf ya, mungkin waktunya akan memakan waktu pas barengan maghrib, tapi kita harap sekitar jam 6 kita sudah kelar ya. Jadi nanti yang belum dapat hadiah bisa ikut lagi di sesi berikutnya, ada hadiah lagi habis jalan-jalan ke Semarang. Nah, tapi sebelum lanjut ke Semarang ya teman-teman, boleh kita undang lagi nih salah satu perwakilan dari kelompok kali ini, dari kelompok yang barusan deh ya, untuk sharing pengalamannya nih bagaimana 4 bulan mentorship di
wisata kreatif Jakarta apa aja yang dipelajari, inspirasi apa, pelajaran apa. Nah, saya undang Laura deh sebagai ketua kelompok yang dari grup Puncak ya. Silakan Laura, mungkin mau berbagi nih Laura. Kali ini aku mau berbagi ya, ini pengalaman aku internship di wisata kreatif Jakarta ini. Dan tentunya pengalaman aku ini banyak banget teman-teman. Mulai dari belajar Google Earth, terus Canva, Google Slide, dan masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin nih satu-satu. Dan aku ini bersyukur banget udah bisa masuk di OKK Wisata Kreatif Jakarta ini. Dan emang beneran ini tuh seru banget teman-teman. Kita tuh belajar banyak hal dan belajarnya tuh mulai dari nol teman-teman. Jadi untuk yang kita awalnya nggak tahu apa-apa tentang pariwisata terus tour virtual, kita belajar bareng nih sama Kak Ira. Dan hasil dari belajar 4 bulan ini yang kita tampilkan tadi di tour virtual kali ini teman-teman, dan semoga tour virtual yang aku sampaikan tadi bermanfaat juga nih buat teman-teman ke depannya. Dan pokoknya aku juga makasih nih untuk Kak Ira karena sudah jadi mentor yang baik untuk kami semua. Nah, sekian mungkin ya sharing testimoninya ya. Sharing testimoninya nih teman-teman. Terima kasih Laura. Nah, tadi ada yang pertanyaan nih, kan sebenarnya mentornya bukan saya aja ya, ada barengan sama seluruh tim guide Wisata Kreatif Jakarta, ada hampir 20 orang. Mentor yang paling galak siapa tuh, ada yang nanya? Ada nggak yang galak? Kayaknya yang paling cerewet ada ya. Nggak ada kok, di sini baik-baik semua teman-teman. Ya oke deh, terima kasih ya Laura. Nah ya teman-teman, jadi memang teman-teman mahasiswa di sini ya, mesti diingat ya, mereka adalah semester 1, jadi bukan mahasiswa tingkat akhir loh, mereka ini baru berapa bulan yang lalu lulus SMA ya, tapi mereka benar-benar semangat tinggi untuk belajar hal baru ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ya, itu adalah hasil yang mereka pelajari dari 4 bulan, ngikutin terus kegiatan WKJ secara virtual ya, secara virtual. Jadi kalau kita lihat ya, tadi teman-teman mahasiswa itu sebenarnya juga belajar life skill ya selama mentorship ini. Jadi mereka belajar public speaking ya, tadi kan nggak kelihatan grogi kan ya. Terus juga belajar tour guiding dari teman-teman guide di Wisata Kreatif Jakarta ya, belajar bercerita itu ini sekali loh, penting sekali. Terus belajar membuat cara presentasi yang baik seperti itu ya. Nah, kita selanjutnya kita panggil dari kelompok Semarang yang ketuanya dari Akila. Silakan dimulai ya, waktunya 20 menit ya. Habis ini kita ada kuis lagi. Makasih Kak Ira. Teman-teman izin share screen ya. Halo teman-teman semuanya. Nah, baik lagi nih ke aku, perkenalin sebelumnya kelompok-kelompok kami yang bakal berkeliling ke kota Semarang. Sebelumnya kenalin, nama aku Akila. Dilanjutkan oleh Sofyan. Halo semuanya, halo teman-teman. Kenalin, aku Sofyan Sauri dari Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat. Boleh ke Agis ya? Atau boleh dilanjut Yogi dulu baru ke Agisa. Kenalin, nama aku Yogi Setiawan, aku dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Kita ke Agisa. Teman-teman kayaknya Gisha ada kendala ini jaringan, jadi kenalin nanti ada satu lagi teman kita namanya Agisha. Oke, karena kita waktu sedikit, lanjut aja ya teman-teman, langsung melihat sedikit cuplikan mengenai kota Semarang ini. Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever.
trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Nah, sekarang kita udah bisa ya teman-teman ngelihat sedikit cuplikan mengenai Kota Semarang. Sekarang nih kita bakal masuk ke destinasi pertama kita di Kota Semarang ini. Silahkan kepada Sofyan. Oke, baik. Terima kasih pada Akilan yang telah menunjukkan video tentang suasana-suasana yang ada di Kota Semarang, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman di suatu kota terdapat banyak sekali destinasi wisata. Namun, dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, kita harus bisa memilih nih tempat-tempat apa aja yang kita ingin kunjungi. Nah, salah satu tempat yang harus kita kunjungi di Kota Semarang ialah Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah merupakan suatu landmark yang ada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia, yang dibangun sebagai sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Nah, berikut ada cuplikan mengenai Lawang Sewu itu sendiri. Jadi, terdapat 5 fakta menarik nih teman-teman mengenai Lawang Sewu. Yang pertama ialah Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Dan fakta yang kedua ialah Lawang Sewu digunakan sebagai kantor nih. Kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda yang memiliki nama Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Fakta yang ketiga ialah gedung Lawang Sewu dibangun di atas tanah yang memiliki luas 18.232 meter persegi. Fakta yang keempat ialah bangunan ini dirancang oleh Profesor Jacob Greenhammer dan B.J. Ondag yang merupakan arsitektur yang berasal dari Amsterdam, Belanda. Dan fakta yang terakhir ialah bangunan ini sengaja didesain menyerupai huruf L, teman-teman, kalau dilihat dari atas, dan memiliki jendela serta pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara, yang dari sinilah masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui ini fakta-fakta menarik dari Lawang Sewu, di Lawang Sewu sendiri memiliki beberapa spot menarik nih yang telah dirangkum oleh saya sendiri, dan terdapat 3 spot menarik yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk mengabadikan untuk mengambil foto ya di Lawang Sewu itu sendiri. Spot yang pertama ialah fotonya ada di depan Lawang Sewu ketika malam nih. Dan spot yang pertama ialah Kaca Patri, teman-teman. Dan Kaca Patri ini di Lawang Sewu dibuat oleh seniman yang bernama Johannes Loras Cotton, yang terdiri dari 4 bagian sendiri nih, teman-teman. Ada bagian kiri, bagian atas, bagian bawah, dan bagian kanan yang tentunya memiliki makna-maknanya sendiri. Dan Kaca Patri di bagian kiri ini terdapat gambar dedaunan, dan gambar dedaunan tersebut menggambarkan kemakmuran tanah di Pulau Jawa beserta keindahan alamnya. Lukisan Kaca Patri tersebut memiliki makna keragaman flora fauna di Pulau Jawa yang dieksploitasi untuk kepentingan Belanda. Dan Kaca Patri di bagian kanan ini menggambarkan keadaan kota Semarang dan juga Batavia atau Jakarta yang sekarangnya, yang pada saat itu. Lanjut ke bagian tengah atas nih teman-teman, yang memiliki makna yaitu gambaran kota Semarang dan Batavia sebagai pintu maritim menuju Pulau Jawa. Karena kedua kota tersebut merupakan pelabuhan besar yang menjadi pintu utama nih untuk aktivitas maritim bagi kepentingan Belanda pada saat itu. Dan Kaca Patri bagian bawah ini terdapat lukisan 2 orang wanita tersebut yang merupakan Dewi Fortuna, yakni Dewi Keberuntungan dalam mitologi Romawi, serta juga Dewi Venus, yakni Dewi Kecantikan dan Cinta Kasih dalam mitologi yang sama. Nah, lanjut kita ke spot yang kedua, yaitu menara yang berada di bagian depan Lawang Sewu. Menara ini berbentuk kerucut ya teman-teman, atau konikal dari plat tembaga dan hiasan perunggu di puncaknya. Dan ini menjadi salah satu ikon ya, atau tempat berfoto favorit yang ada di Lawang Sewu. Lanjut ke selanjutnya nih. Spot yang terakhir ialah pintu. Jadi setiap ruangan di Lawang Sewu itu memiliki 5-8 pintu. Banyak banget ya. Dan
ada pintu yang menjadi penghubung atau connecting door yang kita kenal, yang menjadi penghubung antara ruangan satu dengan ruangan yang lainnya. Dan setiap pintu ini berposisi sejajar. Jadi apabila difoto dengan satu arah yang sama akan menjadi seperti ini, teman-teman. Dan menjadi salah satu spot ikonik di Long Sewu. Oke, setelah menyaksikan nih terkait fakta-fakta dan juga spot menarik, kita juga akan melihat gimana sih keadaan nyatanya Long Sewu melalui Google Earth, teman-teman. Nah, jadi keadaan aslinya Long Sewu nggak beda jauh ya dengan foto yang tadi, yang ini merupakan latar menara yang menjadi spot ikonik di Long Sewu yang berada benar-benar di pinggir jalan besar di Semarang. Bisa dilihat teman-teman ya. Dan di bagian dalamnya juga terdapat halaman yang lumayan lega juga nih, yang bisa menjadi tempat nyantai-nyantai di Long Sewu dan bisa menjadi spot foto-foto. Dan untuk bagian dalamnya itu bisa kita lihat nuansanya sangat kental ya dengan bangunan-bangunan Eropa yang memiliki pintu besar, atap yang tinggi. Oke, teman-teman. Cukup sekian sih yang bisa saya sampaikan. Dan rasanya nggak lengkap nih kalau kita udah keliling-keliling atau saya udah menceritakan tentang Long Sewu kalau nggak foto. Dan sekarang boleh dibuka nih kameranya untuk melakukan foto bersama di Long Sewu ketika okay. Malam yang sangat indah ini ya teman-teman. Foto bareng ya. Untuk aba-abanya akan saya pimpin dengan hitungan mundur ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sofyan itu masih di mute. Oke, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan dan selanjutnya kita akan ke Museum Kereta Api Ambarawan yang akan dipandu oleh rekan saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Sofyan. Gimana nih, tadi kan udah jalan-jalan ya dari Lawang Sewu. Sekarang kita berganti lokasi ke Museum Kereta Api Ambarawa. Sebelumnya, apakah udah pernah nih mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa? Kalau udah pernah, boleh nih coba di kolom komentar atau boleh make reaction-nya yang udah pernah. Oh, belum ya. Oke, karena belum pernah, kan penasaran juga nih dalamnya gimana untuk tahu isi dalam dari Museum Kereta Api Ambarawa. Mari kita mulai. Oke, jadi ini tuh adalah tampak depan dari Museum Ambarawa. Ini tuh adalah sebuah stasiun kereta api yang sudah dialihfungsikan menjadi sebuah museum, serta merupakan museum kereta api yang pertama di Indonesia. Museum ini memiliki koleksi kereta api yang pernah berjaya pada masanya. Museum ini secara administrasinya itu berada di Desa Panjang, Ambarawa, Kota Semarang. Terletak pada ketinggian 474,40 meter ini dalam daerah operasi 4 Semarang dan dikelola oleh KAI Wisata bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Boleh di next lagi. Nah, namanya juga kan Museum Kereta Api, pasti kayak isinya kan kereta api juga ya. Dan di sini tuh ada 3 jenis kereta api yang ada di dalam fotonya. Kalau untuk yang sebelah kiri itu adalah kereta api yang di fotonya itu pas masih beroperasi. Selanjutnya yang sebelah kanan dan yang di tengah itu adalah foto-foto yang udah dijadikan koleksi di museum ini gitu. Ini tuh contoh-contoh dari kereta lokomotifnya ya, dan di situ ada nama-namanya sebenarnya, ada B2503, ada B2502, ada masih banyak lagi. Karena makin penasaran kan sama isi di dalamnya, kita boleh next slide. Nah, kita nonton dari video cuplikan ini. Jadi, sebelum namanya menjadi Museum Ambarawa itu, nama itu William I disandang oleh stasiun ini dari nama benteng yang letaknya nggak jauh dari kompleks stasiun ini, yaitu Benteng William I. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dinamakan William I itu karena dibangun untuk menghargai jasa-jasa Raja Belanda yang bertahta pada saat itu, yaitu Raja William I dari Belanda. Makanya tuh namanya William itu. Terus agar mobilitas tentara dan logistik KNIL lancar,
Maka itu diberi tugas oleh pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal untuk membangun jalur kereta menghubungkan Semarang dengan benteng itu. Makanya adanya jalur kereta api ini. Ternyata pembangun dari satu jalur paket dengan jalur kereta api Semarang, Gundih, Solo Balapan, Lempuyang, kereta api ini tuh sukses membangun jalurnya itu dari Semarang ke Tanggong. Yang selesai itu pada tanggal 10 Agustus 1867. Lalu periode kedua pembangunan kereta api Sancang Ambarawa, kereta api jalur apinya tuh melewati pegunungan dengan kontur-kontur yang terjal, topografi yang sukar, yang ditaklukkan dari pembangunannya ini. Makanya dibuat juga sistem rel gigi. Nah, namun pada tahun 1975, penutupan jalur kereta api Yogyakarta-Magelang-Secang pada tahun 1975. Berdampak juga tuh karena sama sih jalur ininya. Bahkan kereta apinya tuh jadi nggak bisa bergerak ke arah Magelang karena terjadinya banjir lahar hasil erupsi Gunung Merapi waktu tahun 1972. Makanya tahun 1970, lokomotif-lokomotif uap itu mulai berguguran karena faktor usia. Banyak yang dirucat, dipindahtangankan, atau bahkan dijadikan barang rongsokan di sana itu. Makanya karena prihatin, pada tanggal 8 April 1976, Gubernur Jawa Tengah memutuskan untuk membuka sebuah museum api yang nantinya akan mengoleksi barang-barang antik era lokomotif uap. Begitu. Terus di sana juga bukan cuma bisa ngeliat-ngeliat kereta ya. Ntar kita main nih ke Google Earth-nya. Oke. Nih, kita datang nih kan ke pertama, yaitu di tampak depan dari stasiun kereta api Ambarawa. Ini tuh depannya nih, bisa kita lihat kan. Di depannya itu kayak gini nih, kanan-kirinya, posisinya. Pokoknya ini benar-benar pintu masuk dari museum si Ambarawa. Lanjut nih, kita masuk ya ke dalam. Nah, ini tuh tampak dari tempat parkir dari Museum Ambarawa. Bisa dilihat kan, benar-benar feels ada lagi di stasiun, karena di kanannya juga banyak kereta yang bisa kita lihat ya, dari parkiran ini kayak udah menunjukkan itu kayak, wah banyak kereta nih di dalamnya. Penasaran kan? Kita masuk lagi nih. Nah, ini dia nih di dalamnya. Di sini tuh udah banyak banget kereta kan ya, tapi kalian jangan sedih nih. Kan pasti kalian mikir kayak, ah ngapain sih kesana cuma lihat kereta. Padahal enggak cuma lihat-lihat doang kereta lokomotifnya. Selain bisa ngelihat, mengulik sejarah kereta apian, kita juga bisa ngerasain sensasinya naik kereta api uap. Kan pasti penasaran kan, makanya dicobain. Terus kalian juga bisa milih, karena di sini tuh ada dua rute, bisa ke Ambarawa Bedono atau Ambarawa Tuntang. Jadwal keberangkatannya pun ada 3 sesi, pukul 10, 12, dan jam 2 siang. Harus dicobain banget karena sensasi naik kereta uap tuh benar-benar seru banget, apalagi pemandangan-pemandangannya itu yang benar-benar cukup indah banget deh pokoknya gitu. Terus nih jenis-jenis keretanya tuh banyak kan. Kita geser lagi ke tempat selanjutnya. Nah, ini kereta api yang ada di sana tuh banyak kan, bagus-bagus juga emang kereta api lokomotifnya itu. Lagi, masuk lagi ke dalamnya. Nah, ini dia nih kereta api yang ada di dalamnya juga tuh. Itu ada bahkan banyak banget tuh kereta api yang udah cuman pajangan, bener-bener pajangan doang, yang udah mulai rusak-rusak juga masih ada. Sampai yang bagus-bagusnya nih, kayak gini kan, ini masih banyak banget kan, bagus banget gitu. Oke, sekian dari Museum Ambarawa. Ini sebentar, terima kasih. Ya, ini dengan Agis kan ya, panggilannya ya? Iya. Ya. Oke, nah teman-teman tadi dari sesi Lawang Sewu sama Museum Ambarawa, bagaimana nih? Bagaimana kesannya? Kesannya boleh tulis di kolom chat atau boleh kasih reaction ya. Tadi saya belum sempat nanya nih habis jalan-jalan di Lawang Sewu. Seru juga ternyata ya.
Oke, hanya atau ada yang nanya tuh hanya ada kereta uap ya atau ada yang lebih modern? Agis, ada yang nanya tentang kereta tentang kereta-kereta tuh. Iya, kalau untuk di sana itu kita naik keretanya kereta api yang lokomotif uap. Jadi kan jarang kita temuin juga kan di tempat-tempat lain dan kita bisa naikin itu di stasiun Ambarawa itu gitu. Iya, ya. Tadi jaraknya jauh nggak tuh tadi? Cukup, nggak begitu jauh, nggak begitu dekat, sedang lah untuk menikmati pemandangan sekitar sana ya. Karena emang menarik banget sih pemandangannya. Iya, iya. Kalau naik kereta uap bayarnya berapa? Untuk naik kereta apinya itu 60.000 per orangnya. Wah, berapa lama tahu nggak waktunya? Kayaknya worth it banget ya. Nostalgia yeah, gimana gitu ya. Ya untuk keliling-keliling ngeliatin dan merasakan sebenarnya lebih ke sensasinya itu kan yang kita dapetin dari naik kereta api lokomotif uapnya itu gitu. Iya benar ya, 60.000 udah PP ya. Ya itu PP balik lagi PP dong. Kalau Mas Daniel kalau nggak PP nanti pulangnya repot. Iya pulangnya gimana dari Tuntang atau dari. Iya benar. Oke tadi iya, juga ada komentar nih dari peserta dari Kak Danu tentang Lawang Sewu bagiannya Sofian, foto-foto dan klip Lawang Sewu bagus, Sofian juga bawa turnya top. Iya. Oke. Okay. Oke, okay. Dari sini kita mau kemana lagi nih, Agis? Kayaknya abis dari ngeliatin museum, abis kita ke Lawang Sewu, kayaknya lapar gak sih, Kak? Iya. Kayaknya enaknya makan ya, kuliner-kuliner tuh. Boleh kali ya kita kuliner. Oke, okay. Kita lanjut ke bagian kuliner ya. Nah, halo teman-teman. Belum nih, kita belum sampai ke kuliner. Oh iya. Oh, belum kuliner. Masih dikit lagi nih, ada satu tempat lagi nih yang belum kita ke kota lama dulu ya. Oh, ya, yang seru nih. Nah, ya. Jadi teman-teman, aku izin langsung masuk aja. Ini ada sedikit cuplikan ya, teman-teman, di kota lama. Nah, ini cuplikan kota lama tuh dari atas, teman-teman. Bisa dilihat ya, jalannya tuh jalan yang masih kecil gitu. Nah, terus ini ada gereja yang nanti bakal kita bahas juga. Terus nanti ini ada Taman Sri Gunting, jadi kita bisa foto bersama dengan itu. Terus di sini banyak juga coffee shop ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, Sofyan dilanjut aja, Sofyan. Oke, itu sedikit cuplikannya teman-teman di kota lama Semarang ini. Jadi untuk menempuh ke kota lama itu dari Bandara Ahmad Yani itu berjarak sekitar 14,5 kilo atau sekitar 25 menit aja ya ke lokasinya. Nah, ini aku mau membahas spot-spot menariknya. Yang pertama itu ada berkeliling dengan sepeda ontel. Ini ada sedikit cuplikan ketika Bapak Jokowi nih teman-teman datang ke Kota Lama untuk menaiki sepeda ontel tersebut. Boleh di ini Sofyan. Bersepeda ontel jadul Presiden Joko Widodo memulai perjalanan. Nah, ini teman-teman keadaannya waktu Bapak Presiden kita datang buat bawa sepeda ontel ini ya teman-teman sama rekan-rekan lain banyak yang minta foto juga. Jadi crowded lah, rame banget gitu. Boleh dilanjut Sofyan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyewa sepeda ontel ini bisa langsung ke Tourism Information di Gedung Popo. Nah, jadi nanti kita bisa menyewa sepeda ontel tersebut. Gitu. Jadi yang kedua ini ada Taman Sri Gunting. Jadi taman ini tuh menjadi titik awal pengunjung untuk menjelajahi kota lama ini teman-teman. Jadi di sini tuh juga taman itu yaitu Taman RTH atau Ruang Terbuka Hijau. Jadi dari taman ini tuh kita bisa lihat keunikan arsitektur Belanda. Lalu yang kedua ini ada Gereja Belenduk. Bisa dilanjut, ada sedikit cuplikan isi dalam dari gereja tersebut, teman-teman. Oke, Gereja Belenduk ini dibangun sekitar tahun 1753, dan ini tuh masih digunakan untuk gereja Protestan. Nah, arsitekturnya bisa kita lihat dari luar, itu tuh benar-benar mewah dan megah karena berwarna putih dan dirawat dengan baik, Kak. Jadi warna catnya itu masih bagus. Dilihat dari dalam gereja juga, ini tuh masih arsitekturnya tuh kayak kayu gitu. Jadi lain daripada yang lain dari gereja yang lain gitu.
bisa dilihat dari tiang-tiangnya, tinggi-tinggi, besar gitu kan. Nah, bisa dilihat juga nih, tuh lihat ada lampu-lampunya, benar-benar masih kental banget sama Eropanya gitu. Lokasinya juga teman-teman, ini tuh ada di salah satu sisi Taman Sri Ginting. Nah. Oke, lanjut aja Sofyan. Oke, ini ada 3D Trick Art. Ini tuh basicnya teman-teman sama kayak yang ada di Jakarta, ada di kota lain, itu tuh yang 3D-3D-nya gitu. Kayak misalnya foto ada hiu nih mau makan kita, itu tuh kita bisa berkunjung ke 3D Trick Art ini. Jadi lokasinya tuh mudah dijangkau, cuma 50 meter dari gereja tadi. Nah, museum ini tuh buka dari jam 10 pagi sampai 10 malam aja. Jadi kalau mau masuk ke situ, kita cukup bayar Rp40.000 per orang. Oke, lanjut selanjutnya ini ada Semarang Contemporary Art Gallery. Bisa dilihat Sofyan, kita mau lihat nih gimana keadaan dalam dari Contemporary Art Gallery ini. Oke, ini bangunannya luas, teman-teman. Ini dari pintu masuknya udah modern ya, teman-teman, udah pintu kaca karena ini juga udah di apa modif gitu supaya orang-orang tuh menarik untuk datang ke sini. Jadi bekas bangunannya itu adalah bekas bangunan kolonial Belanda gitu. Isinya itu ada art-art yang dibikin oleh seniman dalam negeri ataupun luar negeri. Dibangunnya juga tahun 1822 gitu. Nah, iya nih kayak di Galeri Nasional kalau di Jakarta kata Kak Ira. Nah, ini tuh ada nih lukisan-lukisan bagus. Dan tempatnya juga, lokasinya teman-teman, lokasinya tuh mudah dijangkau banget jalan kaki. Jadi lokasinya tuh ada di sisi belakang Taman Sri Ginting tadi. Terus bisa dilihat ya, tinggi-tinggi nih teman-teman. Khas banget, khas dari arsitektur Eropa gitu. Untuk masuknya itu jauh lebih murah daripada 3D tadi teman-teman. Di sini masuknya cuma Rp10.000. Tadi kan yang di 3D Trick Art itu tuh Rp40.000 ya per orang. Kalau ini masuknya Rp10.000 saja dan kita bisa ngeliat lukisan-lukisan bagus. Oke, lanjut ya Sofyan. Nah, ini teman-teman yang terakhir. Yang terakhir banget yang bakal aku bahas nih sebelum kita makan-makan ya teman-teman. Ada tur sejarah. Teman-teman, kota lama Semarang ini itu tuh pasti kental banget sama sejarahnya. Jadi kita tuh di setiap sudut dari kota lama ini tuh adalah ada cerita sejarahnya masing-masing. Jadi tadi kan aku udah pergi ke sana ke sini gitu. Kita kan nggak tahu sejarahnya gimana tuh, kayak dibangunnya kapan, cuman sebentar-sebentar aja gitu. Kita taunya setengah-setengah aja informasinya. Nah, kalau teman-teman semuanya pengen banget tur sejarah yang ada tour guide-nya, kita bisa nih datang ke tempat apa tuh namanya tourist information, di sana kita bisa membayar jasa tour guide-nya. Nah, itu tuh untuk apa ya, tempat-tempatnya tuh kita bisa jalan kaki gitu, karena kan kita sama tour guide juga ya teman-teman gitu. Dan tadi kan ada ontel juga, di sana juga ada skuter. Nah, kita bisa kalau misalnya capek nih naik sepeda, yaudah naik skuter aja deh gitu teman-teman. Kayaknya sekian dari kota lama ini. Kayak sekarang kita udah lapar banget ya. Kita masuk aja ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah capek-capek nih jalan-jalan kan. Udah dari mulai Lawang Sewu, terus ke Museum Ambarawa, terus ke yang barusan terakhir nih, kita ke kota lama. Tentunya kalian pasti udah pada capek kan. Nah, seperti yang kalian ketahui, kota Semarang itu memang sangat terkenal akan keindahan kotanya dengan tempat-tempat bersejarahnya. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu. Nah, udah ada yang sebut lumpia katanya itu. Oh iya, bentar. Nanti akan kita jelasin juga itu. Nah, kalau misalnya kalian berkunjung ke kota Semarang, itu rasanya tuh nggak sempurna kalau kalian nggak bawa oleh-oleh kan buat keluarga kalian. Nah, jadi sekarang aku bakal ngajak kalian ke satu tempat pusat oleh-oleh di Semarang, yaitu namanya Kampung Semarang. Ayo kita langsung mulai ganti slide selanjutnya.
Nah, kita tuh sekarang mau ke Kampung Semarang, teman-teman. Kampung Semarang ini ya, itu adalah, maaf ya, bentar. Kampung Semarang itu pusatnya oleh-oleh di Semarang, teman-teman. Nah, kita langsung ke videonya aja yang barusan. Guys, langsung ke videonya aja. Nah, iya. Oke, kita bakal lihat nih video gimana sih tempat asli dari Kampung Semarang tuh kayak gimana gitu kalau misalnya di keadaan realnya. Kampung Semarang tuh kan merupakan pusat oleh-oleh ya yang lengkap. Nah, Kampung Semarang ini itu diadakan untuk mengangkat produk para perajin pengrajin dari Kota Semarang, teman-teman. Karena sebelumnya banyak kerajinan di asal Semarang itu nggak dikenal, malah nggak dikenal atau dilupakan gitu. Nah, di sini tuh tersedia berbagai macam produk kerajinan tangan, ada batik, ada makanan, pokoknya di sini lengkap banget, teman-teman. Nah, ini kita sekarang ada di Kampung Semarang, teman-teman. Tuh, di sini tempatnya luas banget. Ini area parkirnya itu bisa menampung sampai 10 bis, teman-teman. Lokasinya ini di Jalan Kaligawe dari arah pusat Kota Semarang, teman-teman. Nah, di sini tuh nggak cuma ada makanan aja, teman-teman. Ada baju, ada juga kerajinan tangan gitu ya. Jadi kita tuh lengkap, teman-teman, kalau misalnya mau beli oleh-oleh di sini, teman-teman. Nah, selain sentra oleh-oleh, di sini juga Kampung Semarang juga punya fasilitas loh, teman-teman, kayak rest area dan restoran. Jadi kalian bisa juga bersantai di sini. Mungkin dikarenakan waktu yang terbatas ya, kita jadi nggak bisa nge-review semua makanan atau tempat di Kampung Semarang. Sekarang saya bakal ngajak kalian untuk kulineran, teman-teman. Nah, sebenarnya di Kota Semarang ini ada banyak banget oleh-oleh yang bisa dibawa pulang ya. Namun ada salah satu oleh-oleh khas dari Semarang yang wajib kalian bawa. Kita ke slide selanjutnya, guys. Ini adalah salah satu oleh-oleh yang pastinya orang yang pernah ke Semarang itu mungkin rata-rata udah pernah beli ya, udah pernah ngerasain juga makanan ini. Coba kita lihat makanan apa yang akan ditampilkan. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini, apakah ada yang udah pernah ke Semarang? Jalan-jalan kulineran atau jalan-jalan ke tempat yang sudah kita lihat tadi, apakah udah ada yang jalan-jalan ke sana? Oh, belum ya. Aduh, sayang banget ya. Padahal seru banget di sana, teman-teman. Coba deh kalau misalnya nanti ada waktu luang, coba aja ke sana. Nah, kita sekarang bakalan jajan makanan khas Semarang, yaitu Wingko. Nah, ini adalah produk dari Wingko Op, milik dari Pak Novianto Dedi. Coba kita lihat videonya. Slide selanjutnya, guys. Tuh, tadi udah ada yang belum kesana, ada yang udah ya. Nah, teman-teman, kita lihat. Ini teman-teman udah ada yang tahu Wingko belum sih sebelumnya? Wingko ini nggak cuma di ini aja sih, nggak cuma di Semarang aja, ada juga. Aduh, ya sebentar. Ini saya jelasin ya. Dari Wingko ini, kalian nih pasti penasaran banget kan apa itu Wingko. Nah, ini tuh Wingko Babat ya. Ini yang akan ditampilkan ini Wingko Babat. Milik dari Pak Novianto Dedi. Jadi, Wingko Babat ini adalah kuliner sejenis kue yang dibuat dari kelapa parut, gula pasir, tepung, ketan, dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata ada yang unik nih dari sejarah Wingko Babat ini. Nah, menurut sejarahnya, sebenarnya Wingko Babat ini berasal dari daerah Babat. Nah, daerah Babat itu berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tapi sekarang populer di Kota Semarang, teman-teman. Nah, ini adalah Pak Novianto Dedi ya, pemilik dari Wingko O ini. Produk Wingko O ini unik, teman-teman, berbeda dengan Wingko Babat pada umumnya. Nah, di antara keunikannya salah satunya yang bentuknya kotak, biasanya kan bulat ya, bulat itu kotak, teman-teman. Oke, mungkin sini aja dari Wingko, kita langsung ke makanan selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya kita bakalan ke lumpia. Nah, lumpia atau bisa disebut juga lumpia. Nah, lumpia ini, teman-teman, kalau misalnya pada awalnya tuh lumpia itu namanya tuh lun itu artinya lunak.
babat. Baik, udah lihat nih. Teman-teman, lumpia itu artinya tuh pertama lun. Lun itu lunak, sedangkan pia itu kue. Jadi lumpia itu adalah kue lunak. Nah, kenapa kue lunak? Karena pada awalnya tuh ternyata katanya pada awalnya tuh nggak digoreng, teman-teman. Pada awalnya itu dikukus. Jadi kenapa demikian? Kenapa disebut kue lunak? Jadi karena dikukus, teman-teman. Nah, lumpia ini adalah makanan yang berasal dari Semarang. Nah, makanan ini juga perpaduan cita rasa antara makanan Tionghoa dan Indonesia. Dikarenakan pada awalnya sang pembuat makanan ini adalah seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan orang asli dari kota Semarang dan menetap di Semarang, teman-teman. Nah, rasanya ini gurih banget dan isinya itu ada kayak rebung udang, telur, kepiting, dan lain-lain, teman-teman. Nah, kita sekarang bakal ke makanan terakhir, teman-teman. Makanan terakhir dari kota Semarang yang bakal kita datangi. Slide selanjutnya. Nah, sorry. Saya di HP, jadi bisa tolong itu nggak? Sebutin nggak tadi yang bertanya? Saya kurang lihat soalnya di HP ini. Tadi ada yang bilang, oh iya, tadi benar lumpia. Lamongan itu Jawa Timur ya, bukan Jawa Tengah. Sorry. Oke, sekarang kita langsung aja nih ya. Nah, ke Bandeng Presto khas Semarang, teman-teman. Kita ke Bandeng Presto. Mungkin bagi teman-teman, sebagian teman-teman yang udah ke Semarang, mungkin, dan sebagian juga udah ada tahu ya, karena apa itu Bandeng Presto, teman-teman. Kalau misalnya yang bertanya, nanti saya jawab ya. Sekarang kita jelasin dulu tentang Bandeng Presto. Kita lihat nih di sini. Langsung ke menit satu aja. Nah, ini adalah tempat ini yang bakal kita kunjungin tuh adalah Bandeng Presto Juwana, teman-teman. Itu adalah salah satu tempat bandeng yang terkenal ya terkenal di kota Semarang, teman-teman. Nah, Bandeng Presto ini makanan khas dari kota Semarang, teman-teman, dari Jawa Tengah. Makanannya dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang putih, kunyit, garam, dan lain-lain ya, teman-teman. Suplainya itu dari warga dari kota Semarang juga, teman-teman. Tapi di Bandeng Presto Juwana ini nggak cuma jualan bandeng, di sana juga ada gulai, tongseng, sate, dan lain-lain. Oh ya, teman-teman, mungkin karena waktu kita terbatas ya, Bandeng Presto banyak ya, banyak rasanya ya. Mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin saya hanya bisa menjelaskan sampai situ dulu. Akan dilanjut ke kuis oleh. Oke, waktunya kuis. Caranya masih sama nih, Hogi. Oh, entar dulu tanya dulu deh. Nih, gimana jalan-jalannya tadi teman-teman, kulineran sama jalan-jalan kota lama yang dipandu oleh Akila. Boleh kasih reaction atau kasih chat teman-teman di sini jalan-jalannya tadi di eksplor kota lama Semarang yang mirip-mirip sama Batavia ya kalau di Jakarta ya. Kota tua Batavia sama kulineran. Boleh kasih reaksinya teman-teman. Jadi pengin mampir ke sana ya. jadi pingin nyobain Bandeng Prestonya ya. Oh, pengin ke sana lagi. Oh, berarti sudah ini ya, udah familiar ya sama tempat-tempat yang tadi dikunjungi ya. Nah, sekarang waktunya kuis ya, Kak ya. Oke, langsung ini udah pada mulai jawab nih, udah langsung jawab. Ya cepet-cepetan di kolom chat ya. Oke. Ya oke, ada dua pertanyaan ya. Ini kayak tadi pertanyaan pertama Kak Ira tadi ini udah dilihat ya teman-teman tadi jawabannya. Iya, udah kelihatan ya, yang cepet-cepetan ya. Ini ada soal kuis nih teman-teman, kita lanjut aja nih. Aku masih ada pertanyaan lainnya. Oke. Ini kuisnya ada dua pertanyaan ya. Nih jawabannya ini adalah lumpia Semarang ya teman-teman ya. Oke, yang benar yang mana nih yang jawab duluan nih? Coba kita lihat dulu sebelum. Ntar dulu. Jadi, tadi yang jawab duluan siapa ya? Oh, yang jawab siapa nih? Coba bantu lihat di cek di kolom chat. Tadi jawabannya apa, Kila?
Apa B tadi? Jawabannya adalah C jawabannya. Ya, jawab duluan C. So, Mbak Sugiharti, selamat. Benar ya, coba ya dicek dulu deh. Sugi, Akila coba bantu dicek benar nggak? Iya Kak, benar Kak. Ibu Sugiharti. Ya. Oke, jawaban yang kedua. Cepat-cepatan lagi tadi. Ada yang udah jawab kayak jawaban kedua. Yang ini kedua. Pertanyaan yang kedua. Kedua, cepat-cepatan lagi. Apa yang membuat gereja Blenduk sangat ramai dikunjungi nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ayo cepat-cepatan. Ayo, jawabannya apa nih, Akila? Oke, lanjut aja ya. Jawabannya adalah B, karena bangunan yang sangat Eropa. Apa ada nih? Yang jawab karena cute. Ya aja B. Oke, udah tolong dibantu lihat yang paling cepat tadi jawab B siapa? Siapa Yogi tadi yang jawab B pertama? Itu siapa namanya? Siapa? Di kolom chat. Itu Kak yang Ellen. Yang jawab Kak B? Ellen. Kalau yang udah menang tadi sebelumnya, itu dulu ya. Tadi kayaknya setelah, oh, ada Mbak Ellen nih kayaknya nih. Yang jawab B, bener nggak? Iya, itu Mbak. Iya, Mbak Ira. Hah? Iya. Bener ya Ellen ya? Iya. Oke. Oke, selamat untuk Mbak Sugiharti dan Mbak Ellen ya yang menang kuis. Makasih. Oke, nanti kirim ininya ya, alamatnya ke nomor admin. Sudah? Kila? Sudah Kak, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, udah closing dulu. Closing dulu. Ada lagi yang mau sampaikan? Terima kasih. Enggak ada Kak. Tadi udah terakhir. Tunggu. Paling kita ke ini aja ya. Stop ya. Di stop share dulu. Ya. Oke. Ya teman. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih untuk kelompok Semarang ya yang sudah mengajak jalan-jalan kita dengan seru banget nih. Nah, oke, masih ada kuis lagi nih teman-teman, masih ada door prize untuk saldo GoPay. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu, nanti jam 7 malam ya, bentar lagi nih, setengah jam ke depan ada lagi sesi yang kedua teman-teman, yaitu untuk kelompok Yogyakarta yang mau jalan ikut jalan-jalan lagi di Yogyakarta dan juga Labuan Bajo yang plus Taman Komodonya ya yang terkenal itu ya. Nah, jangan lupa teman-teman ikut lagi ya. Tadi linknya kan sudah dikirimkan ke email masing-masing, link yang revisi. Mengingatkan kembali nanti para pemenang yang tadi ya, tolong hubungi nomor admin di sini ya, nanti untuk kasih tahu dan konfirmasi alamatnya masing-masing. Nah juga tadi untuk yang mau sertifikat sudah dikasih ya linknya ya teman-teman di bawah ya, nanti sertifikatnya langsung terkirim ke email masing-masing. Ini sedikit sekilas info teman-teman ya buat teman-teman yang di seputaran Jabodetabek, barangkali mau ikut tur kita ya yang terdekat ya. Kalau ini kan tur virtual ya, cuma Wisata Kreatif Jakarta juga sudah lama bikin tur offline lagi ya, tentu saja dengan prokes. Besok malam kita akan jalan-jalan ke keliling jelajah kuliner malam legendaris Jakarta. Terus hari Sabtu nanti ada tur virtual dan ini langsung di lokasi nanti pemandunya dari Slovenia karena ini menjelang Natal, jadi temanya tentang Christmas market. Biasanya kalau menjelang Natal tuh banyak Christmas market ya kalau di negara-negara Eropa. Ini seru banget nih. Ini hari Sabtu malam, teman-teman. Terus kalau teman-teman juga mau ikutan yang berbau historis gitu ya, hari Minggu karena menjelang Natal juga ada tur jelajah gereja-gereja kuno ya, spesial Natal ya. Kalau mau tahu informasinya lebih lanjut, silakan teman-teman follow di Instagram kita Wisata Kreatif Jakarta ya, atau di Akademi Wisata Kreatif Jakarta. Kalau di Wisata Kreatif Jakarta kadang-kadang suka ada tur virtual gratis loh teman-teman ya. Jadi kita suka ada tur virtual live juga dari Instagram. Jadi silakan follow ya, di YouTube kita juga ada Wisata Kreatif Jakarta. Kalau informasi tentang pelatihan-pelatihan yang gratis dan berbayar bisa di-follow di Akademi Wisata Kreatif. Itu salah ya, yang di layar harusnya Akademi Wisata Kreatif. Nah, sekarang waktunya untuk door prize. Ya, door prize-nya adalah kita akan pilih teman-teman ya nama-nama yang ada di sini ya, yang beruntung akan dapat door prize-nya voucher GoPay senilai 50.000. Coba kita cek ya siapa nih yang dapat nih. Yo, siap-siap 1 2 3.
Kalau namanya ada ya berarti hoki. Oke. Apakah ada Arif Jamaluddin di sini? Ada enggak? Ada Arif Jamaluddin? Satu, dua, tiga. Enggak ada. Oke. Kalau gitu langsung lanjut lagi. Ini dari nama-nama yang masuk di pendaftaran ya. Kita langsung cek lagi. Kita coba dua, kita coba tiga kali ya. Kalau misalnya enggak ada berarti nanti ini dilanjutin di sesi yang malam. Mudah-mudahan ada nih, mudah-mudahan teman-teman namanya nempel nih. Karya apakah ada di sini? Ada? Wah, kayaknya nggak ada juga. Oke, coba percobaan terakhir. Kita cek ya. Oke, satu lagi. Mudah-mudahan hoki nih teman-teman yang masih ada di sini nih. Margi? Nggak ada juga ya. Hadiahnya buat panitia. Waduh, Margi. Oke, sekali lagi deh. Oke, dua kali lagi deh. Kalau sampai lima kali nggak ada, berarti belum hoki sesi ini untuk dapatkan saldo GoPay. Oke, satu, dua, tiga. Dua kali terakhir ya. Ini semuanya nama-namanya udah dimasukin nih. Mudah-mudahan kena nih yang ada di sini. Julia? Ada yang namanya Julia? Aduh, nggak ada juga ya. Oke, semoga yang berikutnya keluar nih, Kak Andriani, mudah-mudahan ya. Padahal ini nama-namanya, oke, satu, dua, tiga. Nyampe nggak nih? Anastasia? Nggak ada juga ya? Waduh, nggak ada juga kayaknya. Ya udah, oke. Berarti untuk sesi yang sore belum keluar nih ya saldo GoPay-nya. Nanti kita pas malam aja deh ya. Pas malam direkap deh jadi dua ya saldo GoPay-nya. Oke, demikian teman-teman jalan-jalan dari tim mahasiswa Unpad ya. Good job nih untuk kelompok dari Puncak dan juga Semarang. Boleh kasih reaksinya nggak teman-teman? Ya seru kan, gimana seru, boleh kasih satu kata aja buat kasih penyemangat buat teman-teman mahasiswa nih, satu kata aja di kolom chat. Seru ya, satu kata beneran seru semuanya. Mau jajan lumpia ya. Oke, nah Kak Cindy ini tim wisata kreatif Jakarta juga ya. Teman-teman mahasiswa di sini juga mungkin udah sering juga ya belajar dari Kak Cindy nih yang di sini. Terima kasih, tetap semangat, amazing. Wah, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Mohon maaf sekali lagi tadi atas kendalanya, jadinya kita telatnya, mulainya telat dan berakhirnya juga jadi molor ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan inspirasi dan hal positif dari kegiatan ini, dan juga buat teman-teman mahasiswa nih di sini, pengalaman ini menjadi proyek akhir yang berkesan ya. Mudah-mudahan ya ilmu yang didapat dari Wisata Kreatif Jakarta berguna ya untuk bukan saja di perkuliahan nantinya, tapi juga untuk live skill kalian ya nanti setelah lulus. Terima kasih semuanya, selamat malam. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di jam 7. Semoga semuanya pada mau ikut lagi ya. Oke, kita end dulu ya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Sampai berjumpa jam 7.